verifikasi secara oleh institusi kepolisian Polda Sumatera Utara, yaitu Bapak Kapolda Sumatera Utara. Saya kira demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Hidup! 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 Sebentar lagi kita akan bergerak, sebentar lagi kita ke DPR sambil menunggu kawan-kawan yang masih di jalan. Dibantu oleh Tony. Kawan-kawan media juga merupakan pekerja buruh, betul tidak? Betul! Ya, kita berharap media merupakan pilar demokrasi. Ya, kita berharap kepada media untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ya, karena tanpa sorotan media juga ya, sebentar lagi kita akan bergerak kawan-kawan dengan massa yang ala kadarnya korupsi untuk tidak menyampaikan aspirasi. Ya, hari ini kita akan tetap menyampaikan tuntutan kita kawan-kawan bahwa pekerja buruh di Sumatera Utara menolak undang-undang perbudakan Omnibus Law. Setuju kawan-kawan. Kami adalah, karena undang-undang kami menolak itu tegas surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan upah minimum provinsi dan kabupaten kota untuk tidak naik tahun 2021. Ini lebih tidak berperi kemanusiaan lagi, karena kami anggap buruh di Sumatera Utara sudah sangat menderita sudah sangat upah murah. Jadi kami minta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mengabaikan surat edaran kami lagi janjinya yang katanya akan mempertahankan masyarakatnya, rakyatnya di Sumatera Utara. Ya, kami juga menyesalkan mengutuk keras, mengusut tegas jajaran kepolisian yang Polda Sumatera Utara yang hari ini melakukan blokade-blokade di titik-titik industri buruh, yaitu di Medan dan Deli Serdang. Buruh yang sudah ngumpul akan melakukan aksi sesuai dengan undang-undang itu dihalangi oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara. Kita mengutuk keras dan meminta Kapolda Sumatera Utara berstatement apakah ini perintah beliau untuk menghalangi orang menyampaikan pendapat di muka umum secara sah, tertib dan damai, sehingga kami harus ribuan. Hari ini ada sekitar 200-an orang yang bisa nyampai ke Kota Medan dengan rintangan yang sangat sulit, blokade polisi di mana-mana, tidak diizinkan. Padahal mereka tidak ada hak untuk izin atau tidak. Justru kami sudah memberitahukan jauh-jauh kalau di Undang-Undang 3x24 jam, kita 6x24 jam. Dan surat pemberitahuan aksi kita tidak dibantah oleh pihak kepolisian. Ini merupakan pembungkaman. Untuk itu kami minta Polda untuk mengusut, menindak tegas kalau memang bukan perintah beliau.